Nama dia Wira Sabik, biasa dipanggil Wira. Dia mahasiswa tingkat 2 jurusan ekonomi syariah Universitas Yordania. 3 tahun sendirian di Yordania, ya gini-gini aja, membuat dia bosen dan kangen Indonesia. Rencananya sih nyokap sama teman-temannya bakal datang ke sini nemenin dia Ramadan bareng di Yordania. Tapi ya dia kan nggak tahu, mungkin aja sekarang mereka sibuk sama urusan masing-masing. Lo langsung pulang? Iya nih, gue buru-buru. Apaan sih? Gini nih, karena baru sebentar lagi gue biar planning. Waduh, sorry banget ya, Ramadan ini gue disuruh balik. Ya udah, gak apa-apa sih. Hati-hati ya. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam. Eh Bu, bentar Bu. Ibu baik Nak. Ibu, Ramadan nanti jadi kesini kan? Aduh Nak, Ibu minta maaf ya. Ibu lupa kalau Ramadan tahun ini Ibu banyak kerjaan sampai Lebaran nanti. Oh ya udah Bu, gak apa-apa. Ibu hati-hati ya di sana. Kamu juga hati-hati ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waktu demi waktu berlalu. Makin hari, Wira makin kangen rumah. Kangen orang tua
kangen teman-teman, kangen semuanya lah pokoknya. Dan ngebuat Wira makin gak semangat buat jalin puasa Ramadan di Yordania. Tapi ya, semoga aja teman-temannya bisa jadi datang ke Yordania. Ya, kirain Sindra balas. Assalamualaikum. شوفي في احد يبحثك تحت. مين؟ ما بعرف. قال بده بشفتك. ماشي سنزل بعدين.
karena sepanjang atau sebesar apapun penantiannya, bersabarlah. Semua akan indah pada waktunya.